Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya sudah berada di rest area kilometer 116. Dan di depan saya ini sudah ada Volvo FL10 tahun 91 day cab 6x4 single reduction bekas gudang garam, sekarang dimiliki oleh perseorangan. Dan ini supirnya Om Pendik Casanova Bekasi Ba. Ya, bener. Enggak salah dengar. Tadi saya juga sempat ngobrol kok sama orangnya di situ. Karena ini kan udah panas banget, langsung aja kita walk around ya. Jadi di atas itu ada dua buah klakson punya DAF-nya Om Pendik. Dan dia juga ada satu buah rotator, viral rotator yang kayak punya 486 itu ya. Sama dia juga ada bracket lampu, bracket rotator, itu juga bekas DAF putihnya Om Pendik. Dia juga ada klakson Actros yang 2535. Dia ada Sun Visor, itu bekas DAF yang banyak lampu ininya, banyak lampu DRL, lampu LED 10.000-an itu. Dan dia juga ada kaca besar standar FL10, dia atasnya di stikerin TBK ya, oh dia juga stikerin TBK. Sama itu ada stiker kawalan Didi Merak. Untuk wiper, untuk wiper dia ada dua, sama aksesorisnya yang pakai bordes. Ada dua buah hand grip dan juga ada list putih ya, list kaca. Kemudian untuk spion, dia ada spion batang tapi non elektrik. Dia FL10 cuma ada satu buah spion sebelah kanan yang utama, yang sebelah kiri ada dua, sama yang depannya nggak ada blind mirror depan, blind mirror kirinya ada. Yang bagian kiri itu spionnya yang kecil atas, yang bawahnya gede. Kemudian untuk grill bawah, grill atas. Pertama dia ada stiker Rusman ya, Rusman Andi Usman. Dan sepanjang seorang Bang Regi. Terus ini ada logo Volvo, dia dicat warna merah. Terus dia ada pipinya. Pipinya dikasih LED 10.000-an itu. Ini dia juga ada grill yang isinya ada 5 bilah garis horizontal, bintang dari kanan kiri itu standar FL10. Sama ada logo bekas FH atau FM2 bekas IBA juga ini. Kita di belakang radiator FL10. Nah ini dia ada emblem FL10 sama intercooler. Jadi FL10 udah pakai intercooler. Grillnya dicat sewarna body. Untuk lampu dia original FL10 masih mika buram, lampu itu lampu dekat paket. Di sekitar itu dikasih stiker merah. Untuk sen dia sen standar. Itu juga untuk reflektor standar FL10. Enggak neko-neko ya teknologinya. Dan itu ada radiator sama AC ya. Dan lampu kirinya sen kiri. Nah untuk bumper bawah, dia bumper besi standar FL10. Ini rumah untuk fog lamp, cuman fog lamp yang gak dipasang. Ini bumper bawah tambahan ya. Itu ada kepet buatan ya, kepet baru, bukan kepet dari dek putih. Ini ada bracket lampu, bracket untuk lampu tembak. Lampu tembak itu dia lampu halogen, ini cepetan dari dek juga kan. Sama lampu kecil-kecil itu, kecepatan dari dek. Dan ini ada plat nomor. Karena kita ngolong, bawahnya itu ada tambahan oli, ada per daun, ada tromol, ada chamber, ada batang power steering, sama bracket untuk footstep, sama bracket untuk kepet. Nah di bracket atas kepet dia dikasih lampu, jarang-jarang ada yang kayak gini. Ini Om Pendik ini selera motifnya high class, bergolong high class. Oke, sekarang kita lihat sebelah kanan. Nah, untuk sebelah kanan, kita lihat dari atas. Pada klaksonnya Mercy Actros 2535 punya gudang garam. Copotan. Ini window frame standar FL10, itu ada spion kanan. Itu sun visor-nya. Itu lebih cocok dipakai sun visor Volvo sih. Dan ini ada hand grip, cuman yang batang udah hilang, sama ada lakukan kunci. Ini ada stiker unit
stiker unit ya, TPS TC Sanmian 74 tahun 2011. Ini kan dulu bu, unit untuk melangsir muatan dari pelabuhan ke gudang Kediri sama gudang garam. Itu ada air intake standar FL10 yang panjang, ada pegangan untuk naik ke kabin ke atas itu ya, dan itu ada antena buatannya. Ini untuk fender samping kanan, yang atas, yang bawah. Yang bawah dicat warna body, ini juga dicat warna body. Ini ada stiker tuning, ini ada footstep, jadi footstepnya cuma 2. Yang ini lengkap ada sidak covernya. Untuk ban setir dia pakai ban Bridgestone. Kayaknya Emiler Super ini, ban 1020, dia pakai peleknya original Volvo, dicat warna body. Itu nut covernya original Volvo juga, bawaan dari FL10 juga, itu pakai asnya FL10 juga, dan itu asnya Chrysler ya sekarang. Sama itu ada ring merah. Dan ini untuk ground clearance nya standar FL10 lumayan tinggi. Itu ada mesin D9 ya, D9A D10A 9000 sekian cc, 340 HP, Euro 1. Dan ini masih manual, gak ada yang elektrikan sini. Makanya FL10 itu terkeropa dengan tingkat kawasan paling tinggi setelah sekarang seri 3 sama Mercy NG segala macam. Itu ada per tahun, ada chamber, ada selang rem, ada stabilizer, ada tata portering, dan itu ada tongkat kabinnya ya. Ini untuk lapung anginnya standar FL10, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini letak kakinya standar FL10. Itu untuk air wiper, kita ada air filter, ini air intake nya, ada kaca hidup saya ke belakang. Ini ada tangki solar bekas DAF putih pada orang itu. Kabel trailernya warna hitam. Nah, itu bracketnya. Dan itu ada transmisi ini ya, 12 speed manual standar Volvo. Ini ada bong angin belakang. Ini pengaman samping khasnya. Ini ya, khasnya gudang garam dulu. Itu bordes buat pijakannya, itu bawaan dari DAF bekasnya Om Pendik dulu. Dan itu kita ngolong dulu, ada drive shaft tengah, ada transmisinya tuh. Ada garden tengah, ada chamber tengah. Nah, chamber tengah itu dicat ini ya, dicat emas gitu dia. Nah, untuk fendernya dia bawaan dari gudang garam besi ya. Itu bracketnya dia nyambung dari kanan kiri. Ini ban tengah dia pakai ban Westlake CR926 dan 1020. Dia pakai single reduction up baut 10, velgnya velg Volvo. Remnya rem tromol. Sedangkan yang ini dia pakai ban Bridgestone Emiler Super kayaknya, dan 1020 sama dengan ini yang tengah. Itu ada ganjel kayu untuk fair tahunnya. Ada bracketnya, itu ada trunionnya, itu ada torque rod sama terkaitannya, ada drive belakang. Koplernya pakai JOST kayaknya. Dan ini lagi posisi muat lengan keren dari Gresik ke Dumai sama dua mobil itu tuh. Ini as tengah, as belakang, ini fender belakangnya nih ya, sama ada bracketnya. Ini ada tepet. Untuk lampu belakang dia pakai lampu punya Mercedes-Benz Axor India. Ini beli dari Shiba ya. Itu bracketnya.
itu ada chamber belakang, karden belakang, tromol belakang, tutupan per tahun, stabilizer, makanya stabilizer V-Stay. Pas Volvo dari dulu ya pakai V-Stay. Ini ada landing gear, cuman gak ada platnya. Itu ada storage box. Ini trailernya bekas Semarang, bekas mobil Semarang. Ini ada selang anti gas rok, nanti nyangkut kabel. Ini ada balok untuk muatan. Pengaman sampingnya cukup ajur. Itu ada jerigen solar. Ban serepnya tubes. Ntar kita lihat dari sebelah kiri aja. Itu ada bracket berdaun, itu ada asal roda, ada chamber, ada tromol. Ini dia pakai 3 axle. Yang ini pakai ban double star, ban 1120, tipenya DSR 168. Dia pakai ring 20, sama ya ring 20, baut 10, rem tromol, asnya nggak tau pakai asnya siapa. Yang ini Bridgestone, Miller Super, ban 1000 ring 20. Yang ini juga sama, Bridgestone, Miller Super. Yang ini dicat warna biru, itu warna putih. Ini bracket per daunnya, semua per daunnya udah berkarat. Kalau di repaint lagi akan lebih ganteng gitu. Nah ini muatannya. Ini kalau kita lihat dari kanan, belakang kanan, ini dia belakangnya menekuk kayak punya Shiba ya. Jadi apa? RN-nya. Untuk lampunya dia copotan ya, ada bracketnya, tapi lengkap, format lampunya lengkap. Ada krepet juga. Ini muatan belakang. Itu ada chambernya, itu ada tromol, ada perdaun, ada as roda. Ini kalau kita lihat dari kiri belakang, ini krepetnya. Ini ada ban HCL Super, ban 1100 ring 20. Oh, ini mereknya CR. Ini sama-sama ring 20, rem tromol dan peleknya non tubeless ya. Ini pakai ban Epco, EP Miller, sama ban 1100. Yang ini pakai ban Bridgestone Miller Super. Jadi bannya gaduh-gaduh. Ini pengaman samping kiri. Ini muatan kiri. Itu ada ban serep, dia full tubeless ya. Katanya sih dari Adil Jaya. Itu ini ya, as roda depan trailer sama air daun. Ini storage box panjang. Ini kalau landing gear pakai punya JWST ya. Cuman nggak ada platnya aja ini. Kita kembali ke truknya. Jadi di belakang ini ada gardan, chamber, tromol, lampu belakang aksor, lengkap ya. Itu ada kepet, ada fender kiri. Ini ada ban belakang pakai bersin M840. Bantengannya pakai ban Wellrun BT568, ban 1000 ring 20. Ring ya, elekan non tubeless, baut 10, dia pakai single reduction. Itu ada perdownnya, ada trunnionnya, ada U-bolt atau bracketnya, fendernya, itu cobbler. Ini pengaman belakang, pengaman samping, tawan gudang garam. Dan ini tangki solar masih original, dia kapasitas 200 liter ya. Terus trip ini yang model Volvo, seangkatan yang F10, F16, F12. Ini bordesnya, itu kabel trailer, ini tangki solar draft. Ini exhaustnya masih original Volvo ya, original F10, sama knalpotnya masih original. Muffler, sorry. Ini untuk naikin kabin kalau nggak salah. Dia udah elektrik. Ini knalpotnya, itu ada air intake sama blok mesin. Ini ada untuk
kabel lampu sama klakson ya, kabel angin sama kabel listrik. Ini fender belakang. Kita ngomong dulu. Itu ada blok transmisinya, itu ada drive shaft sama gardan tengah. Ini kabin sebelah kiri sama dengan sebelah kanan, cuman dia ada blind spot sebelah kiri aja. Cuma handgripnya hilang juga. Ini ban setirnya pakai bandu Duraturn Y601 plus ban 1000 ring 20. Untuk kelengkapannya sama dengan sebelah kanan. Nanti kita ngolong bagian bawah sebelah kiri. Tidak ada perbedaan sebelah kanan ya. Bahkan pushstepnya juga sama. Ground clearance-nya juga aman dan sama. Oke, sekian dulu untuk walk around dari Volvo FL10 340 6x4 single reduction tractor head punya Om Pendik Casanova atau pesorangan lah. Kas gudang garam bermuatan lengan crane 8 ton dengan flatbed 40 feet 3 axle. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.